Kita menyambung daripada pembacaan Sarah Rotib, yaitu masih menjelaskan tentang berzikir, ya, berzikir bersama-sama. Wa akhrajal Baihaqi, diriwayatkan dari Imam Baihaqi juga, an Abdullah bin Mughaffal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min qaumin, tidaklah suatu kaum, yajtami'un, berkumpul, li zikrillah, untuk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, illa kecuali nadahum munadi, ya, saling manggil memanggil, ya, para malaikat saling manggil memanggil, gumu maghfuran lakum, ya, bangunlah kalian, sudah diampuni dosa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. God buddilat sayyiatukum ilal hasanat. Ya, God buddilat sayyiatukum hasanat, dan telah digantikan, ya, dosa-dosa kalian, ya, dengan pahala-pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi keberuntungan bagi orang yang duduk, ya, berkumpul bersama di dalam majlis taklim, di dalam majlis zikir, di dalam majlis solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena di perkumpulan tersebut ada malaikat sayyarah, yaitu malaikat yang suka hadir di majlis taklim, malaikat yang suka hadir di majlis zikir, malaikat yang suka hadir mencari majlis-majlis yang menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, setelah itu malaikat, ya, kembali kepada Allah mengabarkan bahwasanya, ya, telah menghadiri majlis tersebut. Maka Allah bertanya, ya, apa yang disebut oleh mereka? Namamu ya Allah. Apa yang diharapkan oleh mereka? Surgamu ya Allah. Apa yang ditakuti oleh mereka? Nerakamu ya Allah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala, ya, sampai akhir daripada hadis tersebut mengatakan, Allah, ya, kabarkan gembira kepada mereka, ya, bahwasanya bangunnya mereka dari tempat duduk tersebut diampuni dosa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi manggil-memanggil untuk apa? Untuk memberikan kabar gembira dari Allah subhanahu wa ta'ala, ya, diampuni dosa-dosa kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan digantikan dosa-dosa kita yang dahulu dengan hasanat, dengan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau dosanya itu setinggi gunung, maka setinggi gunung juga pahala digantikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dosanya itu setinggi langit juga, ya, digantikan oleh Allah dengan pahala. Ya, maka beruntung bagi orang yang menghadiri majlis ilmu, majlis zikir, majlis taklim, tapi akan tetapi orang tersebut, ya, menjauhi dosa-dosa besar, ya, menjauhi dosa-dosa yang, ya, dosa yang ditutup oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya, rahmatnya. Siapa mereka? Ya, orang yang durhaka kepada kedua orang tua, orang yang memutuskan tali silaturahim, ya, yang dayus. Ya, siapa dayus? Ya, yang membiarkan istrinya melakukan perbuatan maksiat, membiarkan istrinya melakukan perbuatan zina, membiarkan istrinya, ya, berjalan dengan orang lain, ya, tidak cemburu. Nah, inilah orang yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Marilah kita perbaharui diri kita. Marilah kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan bertaubatan nasuhah. Taubatan nasuhah, ya, yuzakina jisman wa galban wa ruha, yaitu bertaubatan nasuhah, taubat tidak mau melakukan lagi perbuatan dosa. Bertaubat kepada Allah dengan menyesali perbuatan tersebut dan tidak akan melakukannya lagi. Apabila ada hak orang lain,
maka kembalikanlah haknya tersebut. Kalau kita tidak bisa mengembalikan hak tersebut, orangnya tidak kita ketahui di mana tempatnya, ya kita sedekahkan uang tersebut, kita niatkan uang itu pahalanya untuk orang yang telah kita ambil dari hak-haknya. Ini akan diberkahi hidup kita, rezeki kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala apabila ya telah mengalir rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila telah mengalir hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu marilah ya dengan majelis yang mulia ini kita bersihkan diri kita. Marilah dengan majelis yang mulia ini kita bersihkan hati kita dengan beribadah kepada Allah, dengan ya, bertaubat kepada Allah, dengan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sayang? Sudah diampunin dosa oleh Allah, masih mengalir dosa lagi. Ya, sudah diampunin dapat ampunan dosa, mengalir lagi dosa. Ya, apalagi kalau dosa besar, tidak akan diampuni oleh Allah kecuali dengan apa? Dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana di dalam hadis al-Qudsi Allah Subhanahu wa taala yaqul ana inda dhanni abdi bi, ya aku ini ya bersama persangkaan hambaku, ya kata Allah Subhanahu wa taala, aku bersama persangkaan hambaku. Apabila hamba tersebut bersangka baik, maka mendapatkan kebaikan dariku. Apabila seorang hamba tersebut ya, bersangka tidak baik, maka mendapatkan dosa dariku. Ya, maka dari itu, ya, sebaik-baiknya kita adalah bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Khoslatan laisa fauqahuma syai'un minal khair, husnuzan billah wa husnuzan bi ibadillah." Dua perkara yang tidak ada lebih tinggi derajatnya dari dua perkara tersebut, yaitu apa perkara itu? Ya, bersangka baik kepada Allah dan bersangka baik kepada hamba Allah. Begitu juga dua perkara yang paling buruk di antara keburukan, yaitu apa? Bersangka buruk kepada Allah dan bersangka buruk kepada manusia. Ya, maka pandai-pandailah kita bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Pandai-pandailah kita berhusnuzan, bersangka baik kepada manusia. Berkatalah Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, husnuzan bi ibadillah wa in kana nagid. Ya, bersangka baiklah kalian kepada hamba Allah walaupun persangkaan kalian itu salah. Kenapa? Masih mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ya yang disangkakan tersebut adalah benar. Ya, jadi belajar kita membersihkan hati, belajar kita membersihkan diri, jangan kita ya bersangka buruk apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak ya orang yang kalau sudah bersangka buruk nanti ya berjalan ngerembet kepada yang lain-lainnya, ya, daripada tingkah lakunya, daripada ucapannya tidak disukai semuanya. Akhirnya apa? Ya, dia merasa dirinya lebih baik daripada orang tersebut. Ya. Jadi kalau ada orang yang sudah tidak suka kepada orang lain, ya akhirnya apa? Ya, semuanya nggak disukain. Padahal, ya, dirinya sendiri banyak dosa, dia nggak suka. Ya. Dia biasa saja sama dirinya. Dia lebih perhatian kepada orang lain daripada dirinya sendiri. Dirinya sendiri, padahal dirinya sendiri banyak melakukan perbuatan dosa. Padahal dirinya sendiri punya sifat yang tidak baik. Akan tetapi dia sama dirinya tidak perhatian. Sama orang lain perhatian, ya. Ini orang ini sifatnya memang begitu nih. Orang ini ya dari dulu saya kenal sudah. Oh, sama orang lain perhatian. Sama diri sendiri tidak perhatian, berarti dia kasihan sama orang lain dan tidak kasihan sama diri sendiri. Ya, padahal ya nantinya Allah Subhanahu wa taala yang akan ditanya bukan orang lain,
yang akan ditanya sama Allah siapa? Diri kita sendiri. Ya, akhirnya merambat lagi kepada yang lainnya, ya. Yaitu karena enggak suka akhirnya menggunjing, ya. Akhirnya apa? Mengibahin orang tersebut. Nah, ini ya, dosa mengibah ini dosanya besar, ya. Sebagaimana sama seperti makan apa? Makan daging bangkai. Ya, kalau orang tersebut orang biasa, ya, daging bangkainya enggak beracun. Tapi kalau yang kita ribahin tersebut orang hebat, ya, bukanlah orang biasa, seorang waliullah, seorang alim, ya, maka dagingnya beracun. Ya, daging orang yang soleh itu beracun. Ya, kita ribahin dia, kita makan daging bangkai yang beracun. Akhirnya apa? Rusak amal ibadah kita. Akhirnya apa? Rusak jalan hidup kita. Akhirnya apa? Ya, kita ya terjun ke dalam ya perbuatan maksiat. Kita enggak mau, tapi Allah kasih. Ya. Kenapa? Karena kita yang bikin di dalam kehidupan kita. Maka dari itu, ya, kita jaga di dalam riba. Ya. Kenapa? Dari awal tadi kita melakukan yang sedikit demi sedikit akhirnya ya merambat kepada yang lainnya. Ya, sebagaimana Abdullah bin Mubarak tersebut ya mengatakan, jikalau aku mau mengibahi orang lain, maka yang akan aku ribahi pertama kali adalah ibuku. Ya. Maka heranlah orang lain dengan Abdullah bin Mubarak. Kenapa? Ya, engkau mau mengibahi ibumu. Ya. Maka kata Abdullah bin Mubarak, karena kalau orang yang melakukan ghibah, maka pahalanya akan dihadiahkan kepada orang yang digibahi. Terus terang yang lebih pantas untuk mengambil pahala dariku adalah ibuku. Maka dari itulah ya aku mengatakan yang lebih pantas untuk aku ghibahi adalah ibuku. Ya, kenapa? Karena orang yang ghibah ya hilanglah pahala ibadahnya. Ya, kenapa? Dia kasihkan hadiah kepada orang lain yang dia ribahi. Ya, merugilah kita ya karena kita ya menghabiskan daripada amal ibadah kita dengan sia-sia. Maka dari itulah ya jangan kita ya berani-berani ya melakukan ya perbuatan-perbuatan dosa-dosa. Kenapa? Akan merambat terus ya. Menjalar terus ya, akhirnya kita lakukan semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita perbaiki diri kita. Mari kita perbaiki persangkaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, perbaiki persangkaan kita kepada sesama kita, sesama muslim, sesama mukmin. Ya, karena itu apa? Akan memperbaiki diri kita. Wa ana ma'ahu idza zakarani, dan aku akan bersama hambaku ya sewaktu hamba tersebut ya menyebut namaku. Fa in zakarani bi nafsih, jikalau dia menyebutku, ingat kepadaku, kata Allah ya, dengan dirinya sendiri. Ya zakartuhu bi nafsi, maka aku pun akan ingat kepadanya ya dengan diriku. Wa in zakarani bi mala'in, jikalau mereka menyebutku di tempat yang ramai. Zakartuhu bi mala'in khairin minhu, maka aku akan menyebut mereka ya di tempat yang ramai ya di hadapan para malaikat-malaikatku yang sangat banyak ya sampai akhir hadis. Wa ghairi zalika minal ahadis, dan lain-lainnya dari hadis-hadis adalah yang menunjukkan ala atas fadilah
ya, berkumpul nyali istima, berkumpul dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fadli halaki zikir, dan keutamaan di dalam ya perkumpulan zikir. Wa inna dzikra fil istima, sesungguhnya berzikir di dalam ya berkumpul bersama-sama afdalu minhu bil infirad bi afdal ya, dari berzikir sendiri. Lianna ma warada minal fadal, dikarenakan dalam hadis yang menyatakan keutamaan ya fil infirad ya di sendiri, kama hadis man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir ya, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini yang kita baca di dalam rotibul had, rotibul haddad. Fadilahnya apa ya, fi yaumin, siapa yang membacanya di setiap hari berapa, 100 kali. Kanat lahu adla asri rikob, ya, maka itu sama seperti ya dia membebaskan 10 budak. Wakutibat lahu, maka ditatatkan ya kepadanya 100 kebaikan. Wamuhiyat, dan dihapuskan untuknya 100 kejahatan, ya, 100 dosanya dihapuskan. Wakanat lahu hirzan minasyaitan, maka dia mendapatkan penjagaan benteng dari syaitan ya, yaumahu zalik, di hari itu hatta yumsi, sehingga dia berjalan. Walam ya'ti ahadun bi afdali mimma, dan tidak ada yang bisa mendatangkan keutamaan tersebut. Bima ja'a bihi, dengan apa yang telah didatangkan tersebut itu, illa ahadun, kecuali dengan seseorang yang melakukan aksar min zalik, lebih banyak daripada itu ya. Jadi orang yang membaca berkumpul bersama 3, 4, 5, 6, 7 ya, maka tambah banyak keutamaan di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa hasilun fil ijtima', yaitu adalah didapatkan di dalam berkumpul dalam membacanya. Wal maksud, yang dimaksud biratib sayyidina hadza, yaitu Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, al-ijtima', berkumpul ala zikrillah taala, di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.